Berikut hasil voli Liga Korea Selatan untuk hari ini di match day kedua. Putaran pertama antara Pink Fighter versus GS Kaltai. Di hasil hari ini, di mana Pink Spider menang telak 3-0 atas GS Kaltai lewat kelihan poin 25-20, 25-18, dan 26-24 untuk keunggulan Pink Spider. Dan untuk laga selanjutnya bagi kedua tim, di mana GS Kaltai selanjutnya akan menghadapi Hyundai Hillstay. Laga tersebut akan digelar hari Minggu 27 Oktober jam 14.00 WIB. Sedangkan untuk Pink Spider sendiri di laga selanjutnya akan menghadapi iPaper Saving Bank. Laga tersebut akan digelar hari Selasa 29 Oktober jam 17.00 WIB. Dan untuk jadwal pertandingan besok Korea Philippine Women's Volleyball, di mana iPaper Saving Bank akan menghadapi Red Spark jam 17.00 WIB. Dan untuk top score, di mana posisi ke-10 ada Stanley Wheeler, posisi ke-9 ada Jeong Yunju, posisi ke-8 ada Jeong Jiwon, posisi ke-7 ada Yang Hyojin, dan posisi ke-6 ada Wi Pawe Sritong. Sedangkan untuk posisi 5 besar, posisi ke-5 ada Gisel Silva, posisi ke-4 ada Tutku Burju, posisi ke-3 ada Kim Yeon Kong, posisi ke-2 ada Victoria Dancak, dan pemuncak masih ada Letizia Momaba Soko. Dan untuk klasmen terbaru hari ini, cuman posisi ke-7 ada GS Kaltek 0 poin, posisi ke-6 ada Expressway Haipas 0 poin, posisi ke-5 ada IBK Altos 0 poin, posisi ke-4 Hyundai Hillstead 3 poin, posisi ke-3 ada iPaper Saving Bank dengan 3 poin, dan posisi ke-2 Daejeon Red Spark dengan 3 poin. Dan untuk pemuncak klasemen Korea Philippine Women's Volleyball, Hongkuk Pink Spider naik ke posisi puncak dengan raihan 6 poin.